God. Gue sebenarnya gue udah buat videonya, tapi terjadi kendala beberapa hal. OBS-nya udah nggak berhasil. Gue coba yang baru lagi, bisa biasanya berjalan dengan baik. Sekarang Vegas Pro-nya nggak mau. Astaga, gue harus bikin video baru lagi. So, ini merupakan Cinematic World Premiere trailer. Jadi gue akan breakdown trailernya. Jadi kalau kalian mau nonton full dari trailer tanpa gue breakdown, silahkan tonton. Nanti gue kasih linknya di deskripsi aja. Oke, okay? So anyway, let's go. Assassin's Creed terbaru. Mulai. Xbox, guys, Xbox. Kenapa nggak PS4? Oke. Gambarnya bagus banget ya. Ini penggambaran sinematik ya, bukan footage dari gameplaynya. Jadi kalau kalian berpikir, bang, gameplaynya berarti bagus banget, bang. Enggak. Ini belum tentu ya, belum tentu. Ini baru footage gameplay ya. Penggundungan es. Kayaknya seru. They are... Temanya Viking. Ini gambar kenapa nggak gambar HD? bentar ya saudara-saudara. 1080 XP. Kenapa 1080? Iya. Oke. Okay. Mau ganti dulu ke 1080. Kenapa gambarnya kok jelek? Ya nggak tahu juga nih. Heartless. Oke, okay, udah mulai bagus sekarang. Temanya Viking, oke? Okay? Temanya Viking. Main karakter kita. Keren. Gue suka. Gue berharap sih bisa cewek cowok sih, kayak RPG, kayak Odyssey gitu. Tapi kebanyakannya pada orang ya pada benci sama itu. Tapi gue gak benci sih sama sekali. So, anyway, let's go. Gue gak kenal ini, tapi ada yang bilang bahwa ini, bang, ini adalah Odin. Odin artinya dewa. Oke, apakah kayak God of War? Gak tahu juga gitu. Godless barbarians. Cakep. Fix. Cakep. Buat thumbnail. Sini. Oke, buat thumbnail ya, lumayan buat thumbnail. Buat thumbnail. Bersiap untuk berperang. Cakep ya. Op. Kalian lihat? Ada burung. Apa itu burung, bang? Oke, sama seperti Assassin's Creed Origin dan Odyssey, di Valhalla ini menggunakan burung sebagai eagle eye, bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai eagle eye. Kalau kita kenal zaman sekarang kan drone. Dulu burung, dan sekarang bukan eagle eye, eagle, tapi raven eye. Jadi raven, burung raven, atau raven itu kayak gagak. Ya raven ya, gagak ya, gagak atau burung yang pemakan itu, gue lupa. Lanjut. Marinir ya, mau marinir, pak, perang di atas air. Karena developernya adalah developer dari Black Flag, jadi pastinya akan menjadi banyak perang di dalam air, pak. Waduh, ya seru. Siluet, pemandangan, cakep. Bakal aja open world yang luas pastinya. Perang terjadi mana-mana. Murder and kill blindly. Anyway, ini perang antara Viking dan England ya. England bisa jadi ini Templar. England. They scar the lands of England. See? Sky and land over England, jadi tanah dan langit Inggris. So, ini menceritakan Inggris dan Northern gitu. Jadi British accent, you know, you have to learn British accent, right? Gue gak bisa. I'm sorry, Matt. I can't speak English really well. So, let's go. Lands they will never defend. Okay. Never love. Ini belum perang nih ceritanya. The time Templar kawan-kawan has come to speak to them in a language they will understand. War I'll gua enggak tahu, tapi ini ceritanya dia mau mulai perang. Siapa ini gua enggak tahu.
Gua enggak ingat cerita-cerita England dulu sama Viking Northern gitu, gua tahu. Lu kalian denger lagi soal lagunya Beyond 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 For Honor. Salah game pak, tapi memang bener game For Honor. Dan di sini gue pengen banget main For Honor tiba-tiba. Shield Shield Rapid Fire. Waduh. Perang pak, perang tiada henti pak. Nice. Brutal, ini brutal, ini brutal. Kayaknya perang-perang kayak gini bakal kayak ini, kayak audisi gitu. Gue berharap seperti itu, tapi lebih banyak lagi dan lebih kompleks lagi. Jangan kayak audisi cuman lu bunuh kaptennya langsung menang. Jangan. Harus kalau 50-50 mati. Sorry. Ketusuk. Oh, headshot baby. Let's go. Sakit itu pasti. No, every day. Every day die. Siapa dia? Odin. Odin is with us. Oh iya, karena Viking Odin ya. Beyond. Woo! No. Oh, that's right, baby. That's right. Okay, let's go. Kita akan membahas. Kita akan breakdown sebentar mengenai Gauntlet dan mengenai Hidden Blade dari Assassin's Creed Valhalla. So, di sebelumnya tuh kalau Assassin's Creed Odyssey itu nggak menggunakan Hidden Blade, tapi menggunakan spear dari siapa? Leonidas, ya. Yeah. Menggunakan spear dari Leonidas. Lalu Origin baru muncul dengan tapi simple. Dan perbedaannya dari Hidden Blade dari Assassin sebelumnya, kalau biasanya kan dari sini, dari pergelangan gitu. Tapi kalau ini sekarang dari pergelangan luar, bukan dalam. Udah kayak Warframe. Pshing! Keren, mantap, mantul. Ajib. Nice, baby, nice. I love this now. Kuncir lagi ya rambutnya. Assassin's Creed. Okay. Let's go guys. Gold Edition Steelbook-nya udah terbit. Dan A Fable Holiday 2020. Kira-kira Holiday 2020 itu kapan ya? Pasti mendekat-dekati kayak Cyberpunk. Dan yang paling excited-nya adalah kalian lihat di sebelah kiri bawahnya adalah Ubisoft Xbox Series X next gen. Dan sebelahnya Xbox One. Artinya adalah ini buat dua konsol generation, yaitu current gen dan next gen. So PS4, kalian yang punya PS4 kan masih bisa mainkan. Mungkin kalian bisa upgrade kayak di Xbox Series X. Kalian punya Xbox One, kalian mau main di Xbox Series X, silakan. Gamenya udah ada, tinggal di upgrade. Tapi gue nggak tahu proses seperti apa. Gue nggak tahu apakah khusus game-game tertentu juga gue nggak tahu. Tetapi kalau memang seperti itu, bagus banget. Jadi misalnya lu bang, gue udah beli bang Assassin's Creed Valhalla tapi untuk PS4. Tapi bisa nggak main di PS5? Kalau menurut gue bisa. Karena kan compatible dari PS4 ke PS5. Paling cuma tinggal upgrade doang. Bang, tapi bang,
Kalau gue punyanya beda bang. Kalau digital kan nggak masalah, digital kalian pakai akun ke PS5 masih bisa connect. Bang, tapi bisa nggak kalau gamenya fisik? Gue nggak tahu deh. Kalau digital iya, tapi kalau fisik, somehow yes, somehow no. Gue nggak tahu. Dan A Fable Holiday 2020 dan Gold Edition Steelbooknya terlihat di sini. Oh my god. Season Pass including. Okay. So anyway, jika kalian punya komentar tentang Assassin's Creed Valhalla, silakan tulis komentar kalian. Bang, game ini bagus bang, beli bang pasti. Karena gua adalah maniak. Gua adalah fanboy dari Ubisoft. Okay, Ubisoft lu bisa lo. Lu ngejual barang lu hebat. Gua nunggu Watch Dogs Legion. Okay. So anyway, thank you for watching guys. Gua telah capek bikin breakdown ini berharian. Maksudnya udah capek ngulang-ulang terus. So sorry banget yang nonton live streaming gue agak nge-lag ya, karena gitulah resiko seorang YouTuber yang berangkap menjadi streamer. Anyway, thank you banget yang telah nonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Okay, so my name is Rizky and say goodbye. Goodbye. Matane. Mantapu jiwa. Bukan ya. Adieu my friend. Jana.